li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa bizidna 'ilma wa rzuqna rabbil 'alamin. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati para habaib, para asatid yang kita muliakan, ada hadir di tengah kita ini Al-Habib Agil bin Abdul Qadir Barakbah. Beliau dikawal langsung oleh ayahanda beliau, Al-Habib Abdul Qadir. Ya, inilah sosok seorang ayah yang selalu mensupport, mendukung ya, kegiatan, aktivitas daripada putra tercinta. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abdul Qadir dan juga Habib Agil diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang berkah, lancar insyaallah, diberikan kabul insyaallah dalam dakwahnya insyaallah. Amin. Zikir di tengah-tengah kita alhamdulillah pada malam hari ini telah duduk bersama kita, hadir di pondok kita tercinta Guru Abuya waktu di Hadrat. Ya, beliau ini Syekh Fadilatul Ustaz Syekh Mustafa bin Mansur Bamarhul. Beliau adalah salah seorang tenaga pengajar di salah satu cabang Ma'had Darul Mustafa, juga sekaligus guru di University Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Mustafa bin Mansur bin Marhul, ahlan wa sahlan bikum fi ma'hadina. Insyaallah mudah-mudahan ini kedatangan beliau tidak hanya sekali, tapi insyaallah nanti terulang kembali insyaallah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu waktu dan kesempatan kita berikan seluas-luasnya untuk guru-guru kita ini insyaallah. Diterjemahkan langsung oleh Al-Habib Agil. Al-waqtu fil tafadhaliyah. Saya bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan saya dan kita semua di majlis yang berkah ini. Wa fi hadzal ma'hadil mubarak, di dalam pesantren yang penuh dengan keberkahan ini. Wa fi hadzal masjidil mubarak, di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan. Wa ma'al asadilah wa thullab al mubarakin, kebersamaan para guru-guru, para ustaz-ustaz dan para murid-murid yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah ala dzalik. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hadarna wa iyyakum fi hadzal maulid al mubarak wa sallayna wa sallamna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja an-nabi alaihi salatu wasalam وجد أقواما يذكرون الله ويصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah Nabi keluar melihat ada golongan yang berkumpul sedang berzikir mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما أجلسكم. Ketika Nabi melihat rombongan orang tersebut berkumpul seperti harapa, apa yang kalian lakukan dengannya? قالوا جلسنا نذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami berkumpul tidak lain ya Rasulullah untuk mengingat Allah dan bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. قال الله ما أجلسكم إلا هذا. Allah, apakah tidak mendudukkan kalian kecuali dengan niat tersebut, dengan amalan tersebut? قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. Tidak lain yang mendudukkan kecuali hal tersebut lah ya Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni ma astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidaklah Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku tidaklah mengatakan hal ini kecuali takut menjadi fitnah untuk kalian. Walakinnahu atana ati minas samaa inna Allah yubahi bikum al malaa'ikah. Akan tetapi aku saksikan, aku lihat duduknya kalian ini tidak lain turun para malaikat menghadiri majlis kalian, itu sebabnya aku melihat majlis kalian. Al-malaikah tubahi bi majalis adh-dhikr wa majalis as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan berkerumunan mendatangi majlis-majlis zikir mengingat Allah dan majlis-majlis salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
في الحديث في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة. Di dalam hadis sahih, di dalam riwayat sahih Bukhari ada riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, Allah memiliki malaikat yang dia berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna hilalat dzikr. Tugasnya adalah untuk mencari majlis-majlis zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurun Allah, yunadi malak min al-malaika wa yaqul ta'alu ila baghyatkum, ta'alu ila hajatkum. Kemudian kalau dia mendapatkan majlis zikir, dia memanggil malaikat itu teman-temannya dari malaikat, ayo ke sini, hadirinlah majlis tersebut, majlis yang penuh dengan keberkahan. Fayajtami'un al-malaika fi hadzal majlis alladhi yuzkar bihi Allah wa yusalla bihi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat berkerumun datang mengumpuli majlis yang seperti itu, majlis yang di mana di dalamnya mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Fa idza tafarraqu yas'aduna ila as-sama'. Ketika selesai majlis yang seperti ini, kalau sudah selesai itu malaikat naik ke langit semuanya. Yas'aduna ila as-sama' fa yas'aluhum Allah min ayna jitum. Setelah dia naik ke langit, Allah bertanya kepada malaikat tersebut, dari mana antum datang? Dari mana kalian datang? Qalu ji'na min 'indi 'ibadin yadhkurunak wa yusallu 'ala nabiyyi Muhammad 'alaihi as-salatu was-salam. Kami datang daripada rombongan dari hamba-Mu ya Allah yang dia mengingatmu dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yaqul Allah wa hal ra'awni, apakah mereka itu yang melihat aku? Fayaqul malaikat la ya rab ma ra'aw. Kemudian malaikat menjawab, ya tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Fayaqul Allah wa kayf law ra'awni, kalau dia Allah bertanya lagi kepada malaikat, bagaimana jika mereka melihat aku? Dan ya rab law ra'awk lazdadu laka hubban wa dhikran wa syaukan. Kalau mereka melihat engkau ya Allah, pasti mereka akan bertambah kecintaan, bertambah mengingatmu dan bertambah rasa rindunya kepadamu ya Allah. Qala madza yas'alunani? Terus apa yang mereka minta di majelis tersebut kepadamu? Qala yas'alunaka al-jannah. Mereka meminta kepadamu tentang perkara surgamu ya Allah. Qala wa harrahu al-jannah? Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat surgamu? Qala ya Rabb ma ra'u. Kemudian malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Fayaqul Allah wa kayf law ra'u al-jannah. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, bagaimana jika mereka melihat surga tersebut? Qala law ra'u al-jannah lazdadu la hubban wa syauqan. Kalau mereka melihat surga, pasti mereka kepingin, suka dan merindukan surga tersebut atas kenikmatannya. Thumma yaqul Allah, wa madza yasta'idun? Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka minta aku lindungi? Qala yasta'iduna minan nar. Mereka kata malaikat meminta engkau melindungi mereka dari azab api neraka. Qala Allah harra'u an-nar 'ibadi. Kemereka hamba-Ku itu pernah melihat neraka wahai para malaikat? Fayaqul malaikat la ya rab ma ra'u an-nar. Kemudian malaikat mengatakan, tidak ya Allah, ya Rabb, tidak, mereka tidak pernah melihat api neraka. Fayaqul Allah wa kayf law ra'u an-nar bidah. Kemudian Allah menanyakan kepada malaikat, bagaimana jika mereka melihat neraka? Kata Allah, fayaquluna ya Rabb law ra'u an-nar bidah lazdadu minha khawfan wa haraban wa faz'a. Dan kalau mereka melihat neraka-Mu ya Allah, pasti mereka takut dan mereka akan menjauh daripadanya. فيقول الله اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. Maka saksikan pada malaikatnya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua hadir majelis tersebut. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان لم يأتي للذكر ولكن جاء لحاجة. Ada golongan dari hadir itu ya Allah, ada malaikat yang berbicara kepada, menjawab Allah kepada Allah dan mengatakan, ya Rab, ada yang hadir majelis itu bukan untuk mengingatmu, dia datang untuk ada hajat sesuatu perkara duniawi. Fayaqul Allah wa lahu ghafar humul qaum la yashqa bihim yalisahum. Yang datang untuk hajat itu pun aku ampunkan, karena apa, mereka adalah golongan yang kalau duduk bersama mereka tidak akan merugi. Kullu hadza bi barakat majalis adz-dzikr wa majalis as-shalah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ampunan tersebut didapatkan karena keberkatan majlis zikir mengingat Allah dan majlis salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
في الحديث الآخر ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. Dan ada riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda tidak berkumpul dari umatku di rumah dan rumahnya Allah mengingat Allah kecuali diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa. وغشيتهم الرحمة. Dan dicucuri hujan rahmat dari Allah. وحفتهم الملائكة. Dan dikumpulin dan dihadirin majlisnya oleh para malaikat. وذكرهم الله في من عنده. Dan akan diingat Allah namanya kelak di sisinya di hari kiamat. وفي آخر المجلس يقولهم الله أقوم مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. Sebut di akhir majlis setelah selesai Allah mengatakan bangunlah kalian sesungguhnya aku telah mengampuni kalian dan aku jadikan keburukan kalian menjadi kebaikan kata Allah. وكان الصحابي عبد الله بن رواحة إذا خرج إلى السوق يقول للصحابة تعالوا نؤمن بالله ساعة. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawaha, kalau dia pergi ke pasar, dia mengatakan kepada para sahabatnya, ayo mari kita, ayo kemari kita beriman kepada Allah sesaat. Aynadzurullah sesaat. Maksudnya di situ, ayo aku mengajak untuk mengingat Allah sesaat. Fadhahabu ila Nabi wa qalu ya Rasulullah, inna Abdullah bin Rawaha yaqul ta'alu nu'min billah sa'a. Kemudian sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Abdullah bin Rawaha bilang sama kita, dia mengatakan ayo kita beriman sama Allah sesaat. Menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Fatabassama an-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan perkataan sahabat tersebut. Qala Abdullah bin Rawaha yuhibbul majalis التي تشهدها الملائكة. Nah, Abdullah bin Rawaha ini paling senang dengan majlis yang dihadiri oleh para malaikat dengannya. فعلينا أيها الحاضرون أن نحافظ على مجالس الذكر ومجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sebaiknya bagi kita harus suka dan senang menghadiri majlis zikir dan majlis salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. ونحن في آخر ربيع الأول شهر مولده عليه الصلاة والسلام. Dari akhir daripada bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. وعندنا في حضرموت في آخر ربيع تكثر المجالس والموالد للنبي عليه الصلاة والسلام. Dan kami di negeri Hadramaut di akhir maulid biasanya penutupan-penutupan majlis untuk bisa melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir Rabi. Hatta qala al-Habib Ali Habshi akhir Rabi al-awwal tahya al-qulub ay tahya al-qulub. Dan terhasil daripada akhir bulan Rabiul Awal dari majlis adalah menghidupkan hati-hati kita. فجلسنا نذكر الله ونصلي على رسول الله ونقرا مولده اي سيرته عليه الصلاه والسلام. يدلل kepada Nabi dan mengenang sejarah Nabi atas kelahiran beliau. وسمعنا في المولد ان النبي ولد ساجد ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من انشانا وبرانا. Di situ kita membacakan tadi yang kita baca bahwa ketika lahir Nabi Muhammad dalam keadaan sujud dan dia mengangkat tangannya ketika dia lahir tersebut. Kharaj an-nabi sajid maqtu' as-sur maqtun rafi' yadayhi ila as-sama'. Bagaimana tidak mulia ketika dia dalam keadaan sujud sudah terpotong tali pusarnya, sudah terkhitan, sudah memakai celak dan menandakan begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasalat fi wiladatihi karamat ويرخصات عليه الصلاة والسلام. Ketika lahirnya Nabi Muhammad banyak daripada kelebihan-kelebihan dan juga irhasat perkara yang terjadi bagi seorang nabi sebelum diutus sebagai nabi dan itu pun kepadanya Rasulullah ketika lahir beliau. فرأت السيدة آمنة أم النبي نورا أضاء لها قصور مصر من أرض الشام وهي في مكة المكرمة. Ummul Aiman yang menemani lahirnya Rasulullah SAW ibunya ketika diangkat cahayanya itu menerangi kamar ibunya sehingga begitu terangnya sehingga ibu Nabi melihat istana-istana yang ada di Syam pada saat itu. Wa ukhmilat nar laha alf sana lam tukhmat lakin ma'a wiladatin nabi ukhmilat hadhihi an-nar wa tufiyat. Dan dikatakan di
Persia ada api yang sudah berumur 1000 tahun, ratusan tahun, sehingga ketika lahir Nabi Muhammad api tersebut pindah mati dengan berkah lahirnya Rasulullah SAW. وتنكست الأصنام في يوم مولده عليه الصلاة والسلام. Dan patung-patung yang ada di depan Ka'bah di kota Mekah itu berjatuhan ketika lahirnya Nabi Muhammad. لأنه سيد الأولين وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام. Dikarenakan beliau adalah pemuka dari orang yang awal dan orang yang akhir Nabi kita Muhammad SAW. وليس أحد يشفع يوم القيامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semua ketahui tidak ada satupun orang yang akan memberikan syafaat kelak dia di yaumil qiyamah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yatuna al-anbiya tuna an-nas ila abuna Adam fa yaqul nafsi nafsi idhabu ila ghayri. Sampai nanti di dalam riwayat hadis syafaat itu ketika kita datang berbondong-bondong meminta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan kita sendiri-sendiri. Idhabuna ila Nuh wa yaqul nafsi nafsi. Kemudian manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan nafsi-nafsi kita sendiri-sendiri. Idhabuna ila Ibrahim wa yaqul nafsi nafsi. Kemudian pergilah manusia kepada Nabi Ibrahim juga mengatakan kita sendiri-sendiri. Idhabuna ila Musa wa yaqul nafsi nafsi. Kemudian datang lagi kepada Nabi Musa dan beliau mengatakan sendiri-sendiri. Idhabu ila Isa wa yaqul nafsi nafsi idhabu ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia berbondong-bondong di hari kiamat datang kepada Nabi Isa dan Nabi Isa mengatakan nafsi-nafsi kita sendiri-sendiri, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Fayaqul ana laha alaihi salatu wassalam. Jika datang rombongan manusia yang banyak, Nabi mengatakan saya lah orangnya yang kalian cari. Fayusalli wa yasjud wa yahmadu Allah fi sujudih wa yunadihi Allah wa yaqul ya Muhammad irfa' rasak wa sal tu'ta wa ishfa' tushfa'. Ketika itu Nabi Muhammad salat dan sujud dan memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah makhluk siapapun memuji Allah dengan pujian tersebut sehingga Allah rendah kemurkaannya. Kemudian Allah mengatakan angkatlah kepalamu wahai kekasihku, maka mintalah yang kamu meminta dan berikanlah syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki. Inna Allah yaqul asa rabbuka an yab'athka malaman mahmuda. Di dalam ayat Allah mengatakan semoga kelak nanti engkau akan dibangkitkan dengan kedudukan yang mulia, kedudukan yang sangat terpuji wahai Nabi Muhammad. Al-maqam al-mahmud huwa maqam syafa'ah. Maqam al-mahmud yang dimaksudkan adalah maqam kedudukan syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Muhammad. ونحن كل يوم في الأذان نقول الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ketika kita setelah azan kita baca doa setelah azan pasti di akhir itu mengatakan Inna Allah la yukhlil miiad. Ya. Ketika kita katakan maqamul mahmud kita katakan sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji tentang syafaat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala qad 'azzam hadha an-nabi 'alaihi as-salatu was-salam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri zat yang mulia mengagungkan ini Nabi Muhammad. قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. Dalam firman Allah mengatakan telah kami angkat mengingat dan menyebut namamu wahai Muhammad. لا يذكر الله إلا والنبي معه. Tidak kita menyebut Allah kecuali ada nama Nabi di dalamnya. لا يصح إسلام إنسان حتى يكون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Tidak sempurna Islam seseorang di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wa la yashah al-adhan hatta yadhkur an-nabi wa yaqul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sah juga azan setelah asyhadu an la ilaha illallah pasti mengucapkan asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wa la tashah as-salah hatta taqul assalamu alayka bikafatil khitab ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak sah salat ketika kita baca tasyahud rukun qauli kecuali mengucapkan dengan kaf yang khitab kepada Nabi Muhammad assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah qad 'azzama hadha ar-rasul alayhi as-salatu was-salam. Allah telah mengagungkan ini rasul yang mulia. Dan ja'ala ismuhu maktub 'ala lawahim al-'arsy. Dan Allah jadikan namanya tertulis di tiang-tiang arasy-Nya tentang nama Nabi Muhammad. Wa 'ala abwabil jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di pintu-pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa kayfa nata'allam bi hadha ar-rasul 'alaihi as-salatu was-salam? Bagaimana cara kita senantiasa mengenal ini Rasulullah SAW? Wa kayfa nashtaq lahu sallallahu 'alaihi wasallam? Bagaimana caranya kita harus merindukan ini Nabi Muhammad SAW? Wa huwa alladhi qad ishtaqa lana 'alaihi as-salatu was-salam.
Beliau sendiri yang dahulu merindukan kita semua umatnya. Qala wa syauqa li ikhwani. Pernah Nabi mengatakan aku merindukan saudara-saudaraku. Qala sahabat alasna ikhwanak ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah apakah bukan kami ini adalah saudara-saudaramu? Qala antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani unasun yatuna min ba'di yuhibbuni wa yafduna bimalihim wa nafsihim li ajli alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan saudara-saudara itu adalah unas manusia yang akan hidup setelah meninggalku dan mereka tidak pernah memandangku, mereka beriman kepadaku, mereka mencintai aku dan sampai dengan cintanya mengorbankan jiwa, harta dan raganya untuk bisa bertemu dan mencintaiku kata Rasulullah SAW. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ كَانَتْ تُسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dalam riwayat kita tidak ragukan lagi banyak riwayat Nabi sampai batu, pepohonan pun mengenal siapa Nabi Muhammad dan memberikan salam kepada beliau jika beliau melewati mereka. فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبْ عَلَى الْجِذْعِ. Nabi pernah berbicara dengan sepotong lokah kurma. فَجَا أَحَدْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالْ أَلَا أَصْنَعْ لَكْ مَنْبَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ada seorang ansar yang kepingin membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. فَصَنَعَ الْمِنْبَرْ وَخَطَبَ النَّبِي عَلَى هَذَا الْمِنْبَرْ بِالْخَشَبِ. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibuatkan mimbar yang dibuat dari kayu dan Rasulullah berkhutbah di situ setelah itu. فَصَاحَ الْجِذْعُ فَصَاحَ الْجِذْعُ فِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ketika Nabi sedang khutbah, ada tempat yang biasa Nabi duduk dari potongan kelopak kurma itu menangis. Menangis ketika Nabi sedang berkhutbah. فأنزل النبي وهو يخطب إلى الجدر وسكته عليه الصلاة والسلام. Kemudian Nabi turun dari mimbarnya melihat tempat tadi yang tadi dia melihat kelopak kurma yang menangis biasa tempat sederhana Rasulullah didiamkan oleh Rasulullah SAW. وهو جماد ليس له عقل. Dia adalah benda mati tidak punya akal tapi dia tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. فخيره النبي بين الدنيا والآخرة. Nabi kasih pilihan sama dia, kamu mau bersamaku di dunia ini atau nanti di akhirat. فاختار الآخرة هذا الجذع. Akhirnya itu kayu lepah kurma, apa potongan kayu kurma tadi mengatakan aku mau bersamamu di akhirat juga ya Rasulullah. فكان التابعين إذا سمعوا صوت الجذع يبكون. Diriwayatkan para tabi'in kalau mendengar kayu yang menangis mereka pun akan menangis. Qalu kayf hadha al-qidha hanna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan wahai saudaraku, itu kayu bisa menangis berpisah dengan Nabi. Bagaimana kita manusia yang diberi oleh Allah akal, apakah kita tidak bisa merindukan Nabi seperti itu? Wa nahnu bashar ala nahilli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia apa tidak merindukan Nabi Muhammad seperti itu? ويروى ان بلال لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى الشام. Diceritakan Sayyidina Bilal bin Rabah ketika meninggal Nabi Muhammad beliau itu hijrah ke negeri Syam. وجلس سنتين في الشام. Dia duduk selama 2 tahun di negeri Syam. وبعد سنتين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. Setelah 2 tahun duduk di negeri Syam beliau bermimpi melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. فقال ما هذا الجفا يا بلال الا Dia Nabi mengatakan apa gerangan wahai Bilal, engkau seolah-olah sudah melupakan aku. Kenapa ini tidak ada lagi kerinduan? Kenapa engkau tidak mau berziarah kepadaku wahai Bilal? Ditanyakan oleh Nabi dalam mimpi. فتحرك بلال من الشام إلى المدينة المنورة. Besok hari Bilal langsung bergegas pergi dari negeri Syam ke Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. وزار النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian dia berziarah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. فجاء له أبو بكر وقال له ألا تؤذن لنا مثل ما كنت أؤذن في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang kepadanya mengatakan wahai Bilal, maukah engkau azan seperti mana di zaman Nabi Muhammad engkau azan di hadapan Nabi Muhammad. فقال لا أؤذن لكم أبدا. Aku tidak mau lagi azan seperti zaman Nabi Muhammad SAW. ثم جاء له الحسن والحسين وقالوا ألا تؤذن لنا يا بلال مثل ما كنت أؤذن في أيام جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian datang kedua cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan dan Husain dan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal,
Maukah engkau kumandangkan azan sebagaimana pada saat di zaman datuk kami Rasulullah engkau azan di hadapannya? Fagala amma antuma fala asir. Kemudian apa? Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan, kalau kalian berdua yang minta, aku tidak mungkin tidak memenuhinya wahai cucunya Rasulullah. Fadhahab Bilal wa adzan wa lamma wasala ila 'inda syadu anna Muhammadar Rasulullah waqaf wa baka wa baka wa lam yukmil al-adhan. Kemudian dia memulai azannya sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menangis dan menangis sampai terduduk dengan nangis rindu kepada Nabi. Fakharaju ahli al-Madinah wa hum yaqulu abu'itha Rasulullah. Ketika mendengar azan Bilal, orang-orang penduduk Madinah keluar dari rumahnya, perempuan laki-laki, kemudian mengatakan, apakah diutus kembali Nabi Muhammad SAW? Kullu dhalika bita'alluqihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa seperti itu? Tidak lain itu adalah bukti begitu kuatnya ikatan hati Sayyidina Bilal kepada Rasulullah sehingga berpengaruh kepada orang sekelilingnya. Hadza Bilal maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Bilal adalah dulu hamba sahaya yang bersama Nabi Muhammad SAW. Kana fi wafatihi taqulu zawjatihi wa karaba wa karaba. Kemudian dia sebelum wafatnya mengatakan kepada istrinya, walaupun musibah besar untuk aku, begitu aku diujinya dengan kerinduan ini. Qala laha Bilal la taquli wa karaba bal quli wa taraba wa taraba. Jadi istrinya mengatakan, walaupun musibah kau meninggal baiklah, tapi jangan katakan karaba, katakan wa taraba. Wattaraba, orang yang sedang mabuk cinta kepada Nabi Muhammad. Katakan hal tersebut kepadaku, kata Bilal ke istri. Kala wattaraba gadan alga Muhammadin wa hizbi. Kata dia, kamu katakan aku orang sedang mabuk cinta, besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kata Bilal. Wa kana fi ma'raka min al-ma'arik imra'at wufi zawjaha ويقول لها ان زوجك توفي ويتقول كيف حال رسول الله. Pernah salah satu peperangan, balik sahabat dari peperangan tersebut, ada seorang perempuan dikabarkan bahasanya suaminya meninggal dalam peperangan tersebut. Dia tidak terhening. Dia terhening dan dia cuma menanyakan kepada orang yang balik perang itu, bagaimana kabarnya Rasulullah SAW? توفي ابوش فتقول كيف حال رسول الله. Kemudian orang mengabarkan lagi, oh ayahmu meninggal dunia wahai perempuan. Dia bilang, bagaimana kabarnya Rasulullah SAW? Tufiya waladish fatakul kifhar Rasulullah. Kemudian datang lagi orang mengabarkan anakmu meninggal dalam perempuan tersebut wahai perempuan. Dia mengatakan, bagaimana kabarnya Rasulullah? Fakarulaha inna Rasulullah bikhir. Kemudian baru orang itu bilang, sesungguhnya Rasulullah dalam keadaan baik wahai perempuan. Fadalat kullu musibah ba'da Rasulillah jalal. Kemudian dia mengatakan, setiap musibah setelah Rasulullah SAW semuanya tidak sepadan dengannya Rasulullah SAW. Fakalu sahabah kunna nu'allim awladana ghazawatin nabi wa siratin nabi mithil ma nu'allimhum al-Quran. Kami, kata para sahabat, mengajarkan anak-anak kami tentang bagaimana sejarah Nabi Muhammad, tentang kehidupan Nabi Muhammad, seperti kami mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami. Hada Abu Jahal, Fir'aun umatin Nabi alaihi salatu wassalam. Diceritakan Abu Jahal yang kita kenal, itu adalah Fir'aun di zaman Nabi Muhammad SAW. Man alladhi qatalu? Siapa? Tahu enggak kamu siapa yang membunuh Abu Jahal? Qatalahu nafaran min ashabin Nabi saghir fi sin. Yang membunuh Abu Jahal itu dalam peperangan adalah dua pemuda yang masih muda, yang dia bersepakat untuk membunuh Abu Jahal karena menyakiti Rasulullah. Ja'u fil ma'rakah wa qalu arina Aba Jahal. Dua pemuda ini ngomong sama senior-seniornya, mana? Kasih tahu kami mana yang namanya Abu Jahal. Faqala lahum madza turiduna min Abu Jahal. Kemudian ditanya oleh senior-seniornya, apa yang kamu inginkan untuk melihat Abu Jahal? قالوا سمعنا انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم على رسول الله. Dia bilang, aku mendengar itu Abu Jahal telah menghina Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad. Itu aku mencari. فهرعوا اليه وقتلوه عليهم رضوان الله تعالى. Kemudian dia diarahkan dan dia ketemu dan dia perangi dan dia bunuh Abu Jahal oleh dua pemuda tadi.
كيف نتعلم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ bagaimana kita belajar bagaimana tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? كيف نكثر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ bagaimana kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? إن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا فعل أمر صلوا عليه وسلموا تسليما. dalam firman yang Allah mengatakan sesungguhnya Allah zat yang mulia dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salu itu adalah fil amr, artinya perintah, sesuatu yang wajib. Salawat dan salamlah kalian kepada Rasulullah SAW. Wahai yang kula alaihi salatu wassalam, hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum. Dalam hadisnya Nabi pernah bersabda, hidupku baik untuk kalian, matiku pun pula baik untuk kalian. Hayati khairan lakum wa allimukum syaraya wal ahkam. Ketika aku hidup baik untuk kalian, aku ajarkan kepada kalian syariat dan hukum-hukum yang Allah turunkan kepada. Wa mauti khairan lakum tu'rad 'alayya a'malukum. Dan matiku baik untuk kalian, aku disampaikan kepadaku amal-amal kalian kepada. In wajadtu khairan hamdallah. Kalau aku dapatkan baik amalan kalian, aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghayra dhalik istaghfartu lakum 'alayhi as-salatu was-salam. Kalau aku dapatkan tidak seperti yang baik, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Hakeza kan muhabbatu alaihi salatu wassalam. Begitulah kecintaan Nabi kepada kita semua umatnya. Inna Allah qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu Allah mengatakan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat kepada alam semesta. Lamma kharaja ila at-Taif wa sabu ashab at-Taif wa qalu ya sahir ya kadhib ya kain. Ketika beliau hijrah ke negeri Taif, ketika itu beliau disambut bukan dengan sambutan, tapi dibilang dengan caci makian, engkau adalah seorang penyihir, engkau adalah seorang yang bohong. Dan dikatai Rasulullah SAW ketika sampai ke Taif. Anzal Allah Jibril wa qala inna Allah ya'murni an aqbab 'alaihim al-jabalan. Sampai Allah mengutus Jibril karena mereka orang Taif menyambut diri Rasulullah, mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah, sampai Jibril datang dengan malaikat dan menjaga gunung. Apakah engkau izinkan wahai Rasulullah, gunung di Taif ini kami jatuhkan kepada mereka? Qala ya Jibril, la'alla Allah yakhruju min aslabihim an yaqula la ilaha illallah. Jangan ya Jibril, aku berharap kepada Allah mungkin dari sulbi mereka-mereka itu akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Fada'aluhum an-nabi wa qala Allahummaghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian Nabi berdoa dan mengangkat tangan, ya Allah ampunkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengenal diriku. Haula'i alladziina sabbuhu wa syatamuhu kana yad'u lahum wa yaqul Allahummaghfir li qaumi wa nasahum ilayhi fa innahum la ya'lamun. Dan orang yang mengganggu beliau, menyakiti beliau, coba lihat akhlak Nabi, beliau mendoakan orang tersebut dan mengatakan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, menisbahkan kepada diri beliau, sesungguhnya innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang sosok. Wajaana fi sirah nabawiyyah inna imra'ah ma'ha huzma min al-hatab turid an tahmila. Pernah diceritakan dalam satu kejadian di zaman Nabi, ada perempuan yang dia membeli kayu bakar. Faqala laha an-nabi hal usa'idish fi haml al-hatab? Fahamala an-nabi hadhihi al-huzma ila baytiha. Dia membawa itu kayu bakar agak keberatan. Nabi melihat dan Nabi menawarkan dirinya, maukah engkau wahai orang tua aku bawakan kayu bakarmu? Faqala hadhihi al-mar'ah ma 'indi shay' u'tika iyyahu yazika iyyahu illa 'indi nasiha faqat. Kemudian ibu itu bilang sama Nabi, aku tapi enggak bisa mengupahmu karena aku enggak punya uang untuk mengupahmu. Cuma aku akan berikan kamu nasihat dan engkau membantuku wahai pemuda. Fadalah mahiya nasiha. Kemudian Nabi bertanya kepada perempuan itu, apa nasihat untukku wahai ibu? Fadalah inna wahad dhahara fi Makkah mukarramah innahu kadzdzab innahu sahir. Fadalah inna dzaka huwa ana. Fadalah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Setelah dia mengantarkan kayu bakar ke rumah ibu tersebut, maka Nabi menagih, apa nasihat tersebut? Dia katakan nasihatnya, sesungguhnya di Mekah ada seseorang yang namanya Muhammad, dia itu pembohong, dia itu penyihir. Hati-hati kamu jangan dekat sama dia, jangan ikuti dia. Bagaimana pendapat ibu kalau yang engkau maksudkan itu Muhammad ini di depanmu? Saya Muhammad yang kau maksudkan. Kemudian mengatakan, ya alam leluhurnya alammu, maka bimbing aku, keringkan ibu ucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah karena alamnya. ف
فيجيه الإعرابي ويمسك رداءه حتى يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. Ada pernah sekali orang Badui mencekik Nabi dengan sorbannya, lagi duduk dicekik dari belakang dengan sorban Nabi sampai wajah Nabi menjadi merah. فيقول الإعرابي يا محمد اعطني مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. Kemudian dia bilang berikan aku tentang harta dari Allah, itu bukan hartamu dan bukan harta ayahmu katanya. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويعطيه. Kemudian Nabi tersenyum, Nabi berikan yang dia inginkan dari harta tersebut. ولما دخل فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال الصحابة هذا يوم الملحمة. Kemudian ketika Nabi Fathul Mekah, sahabat mengatakan ini yaum melhamah. Hari di mana Nabi penuh dengan rahmat dan kasih sayang kepada penduduk Mekah. Fakalin Nabi la hada yaum al-marhama. Yang tadinya katanya hari-hari yang bakal akan terjadi peperangan, akan terjadi pembantaian di Mekah, tapi tidak, kata Nabi, ini hari adalah hari yang penuh dengan kasih sayang akan kulakukan. Fakalin sahabah hada yaum tudallu Quraisy. Qala Nabi la hada yaum tu'azzu Quraisy. Kemudian sahabat ada mengucapkan ketika Fathul Mekah, ini hari adalah hari akan dihinakannya orang-orang Quraisy. Tidak, Nabi menjawab, tidak. Ini hari adalah Allah akan memuliakan kaum-kaum Quraisy, kata Rasulullah. Fakaif natakhallaq bi akhlaqi Nabi alaihi salatu wassalam. Coba lihat bagaimana kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu thullabul ilm. Dan kita ini adalah penuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrab minni man inni majlisan yawm al-qiyamah ahasibkum akhlaqan. Nabi pernah mengatakan yang paling dekat, yang utama dari kalian umatku kelak di hari kiamat, yang mana memiliki akhlak yang baik dari umat. Natakhallaq bi akhlaqin Nabi fi nawmina. Kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi ketika kita mau tidur. Wa fi aklina. Bagaimana kita mempelajari adab Nabi ketika mau makan. Wa fi syurbina. Ketika mau minum. Wa fi jami' halatina alaihi salatu wassalam. Dan semua kesibukan hari-hari kita, kita bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Wa antum thullabul ilm, wa Nabi qala talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim wa muslimah. Kalian adalah penuntut ilmu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban, suatu kewajiban bagi kaum muslim dan muslimah. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam man salaka tariqan يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan di dalam menuntut ilmu secara tidak langsung dia berjalan menuju ke surga yang Allah jalla jalaluhu. ولا يصح صلاه الانسان الا بالعلم. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan ilmunya. ولا يصح الصوم ولا الحج ولا الزكاه الا بالعلم. Tidak sah puasa seseorang, zakat, haji seseorang kecuali dengan ilmunya. فكيف نتعلم هذا العلم. Bagaimana kita mempelajari ilmu ini? Wa nata'allam hadhihi syari'ah, syari'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mempelajari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an-nabi yaqul innal malaika la tad'u ajnahatha li talibil 'ilm ridan bima yasna'. Dalam hadis Nabi mengatakan sesungguhnya malaikat menaruhkan sayapnya bagi dilewati oleh talibul ilm karena senang dengan apa yang mereka perbuat. Wal 'ilm hadha yahtaju ila 'amal. Ilmu yang kita pelajari harus kita amalkan, perlu dengan amal. Al-ilmu bila amal kasyajarah bila tamar. Kata ulama, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Kadzalik al-ilmu fi as-sighar kan-naqsh fi al-hajar. Dikatakan menuntut ilmu masih kecil seperti mengukir di batu. Wal-ilmu fil kibar kan-naqsh fil madar. Dikatakan kalau kita sudah tua baru belajar ilmu seperti mengukir di atas pasir. الإمام الشافعي تعلم العلم وهو صغير في سن الثامنة من عمره كان يحفظ الموطأ للإمام مالك. Diceritakan Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu dalam umur yang muda belia, sekitar umur 8 atau 9 tahun beliau sudah menghafal Muwatta. ولكن لما بلغ الخامسة من 15 من عمره كان عالما ومفتيا وحافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. Sampai diriwayatkan ketika umur beliau sampai 15 tahun beliau sudah menjadi orang alim dan seorang mufti di negerinya dan penghafal Al-Qur'an. Hatta yaqul shaqawtu ila waqi'a al-yasuh hifdhi fa ashadni ila tark al-ma'asi. Diceritakan dia mengadu dalam syair yang beliau menyebutkan, aku pernah mengeluh kepada guruku Waqi' karena buruknya hafalanku.
dan dia mengarahkan dan memberikan mursyid pengarahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarni bi anna al-'ilma nuran wa nur Allah la yutali 'asr. Dia kabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah. Kaif nahfaz anfusna min al-ma'asi? Bagaimana kita talibul ilmi ini menjaga diri kita daripada maksiat? Min al-ghibah? Daripada menggosip. Wa min an-namimah? Daripada mengadu domba. Wa min al-kadhib? Daripada berbohong. Wa min al-kalam al-badhi' al-fahish? Daripada membicarakan sesuatu yang tidak layak atau pembicaraan yang mengejek atau pembicaraan yang kotor. Wa min jami' al-ma'asi saghiraha wa kabiraha? Dan daripada semua maksiat yang kecil atau dosa atau maksiat yang besar, dosa yang besar. Hatta yakun ilmuna fihi barakah. Dari situ baru akan menjadi ilmu kita menjadi berkah. Tanusikum ayyuhat thullab bi qiyamil lail. Aku wasiatkan kepada kalian wahai penuntut ilmu, maka bangunlah malam. Talib ilmu ma yaqumil lail laysa talib ilm. Orang yang tidak bangun malam dengan ibadah maka tidak dikatakan penuntut ilmu. Kan yaqul 'indana 'ulama hadramaut 'alim min 'ulama hadramaut talib 'ilm yamurru 'alayhi 40 yawm wa la yara an-nabi laysa talib 'ilm. Di negeri Hadramaut ada ulama kami mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu selama 40 hari dia tidak mendapatkan daripada melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya belum tergolong menuntut ilmu. Hadha talib nawm aw talib akil aw talib shurb aw talib sakan. Kalau dia misalkan 40 hari tidak mimpi Nabi itu bisa jadi minta bukan menuntut ilmu tapi menuntut nak makan, nak tidur, ya, nak main-main saja di pondok bukan kepingin mendapatkan ilmu betul. Lakin talib ilmu yattabi'in Nabi fi akhlaqihi wa fi sunanih la yamur 'alayhi 40 yawm hatta yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menuntut ilmu itu benar-benar dia mencontoh adabnya Nabi, akhlaknya Nabi dan dia mendapatkan keberkahan yang banyak. Wa qala fil Bukhari alaihi salatu wassalam man ra'ani fil manam faqad alhaq fa inna asy-syaitan la yatamatsal bi. Dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan bahasanya Nabi Muhammad bersabda barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya sungguh melihat aku, sungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku dalam mimpi. Tanasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahfazna wa iyyakum. Semoga saya mohon kepada Allah menjagakan kita semua, saya dan kita semua. Semoga Allah bukakan kepada kita futuhnya para arifin dan memahamkan kita kepada agama kita dan mengajarkan kepada kita tentang Rasulullah adalah pembuka dari para utusan Allah. Hatta nushahidhu alaihi salatu wassalam fil yaqdha wa fil manam. Sampai kita bisa menyaksikan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita secara terjaga dan dalam mimpi kita. Jazallah khairal qa'imin ala hadzal markaz al mubarak. Dan saya ucapkan terima kasih dan syukur kepada yang telah sibuk mengurusi santri di pondok ini. Wa rahimallahu walid Syafiq Ahmad al Abrar. Dan kita ucapkan semoga Allah merahmati ayahnya Buya Syafiq dan dengan rahmat dari Allah sejaga orang-orang yang saleh. Wa askanahu jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Saya memohon kepada Allah semoga beliau nanti ditinggalkan di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Wa Nabi alaihi salatu wassalam yaqul idza mata ibni adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya jika meninggal anak Adam terputus amalannya kecuali tiga amalan saleh. Qala 'ilmun yuntafa' bih. Yang pertama ilmu yang bermanfaat dengannya. Aw sadaqatun jariyah. Atau yang kedua adalah sedekah yang selalu berjalan. Awaladun salih yad'u lah. Dan yang terakhir adalah anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Fahada al-awlad mawjudin alhamdulillah. Sekarang kita saksikan anak-anak beliau ada di depan kita. Wassadaqah al-jariyah hadha al-mahad wa hadha al-sakan wa hadha al-masjid fi mizan hasanati alaihi rahmatullah. Dan tentang sedekah jariah kita lihat masjid bangunan-bangunan pondok ini insyaallah menjadi amal jariah beliau ya rahimahullah wa rahmatul abrar. Semoga Allah merahmati beliau dengan seperti Allah merahmati orang-orang baik. Askanhu jannatil firdaus tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan taruh beliau di surga firdaus yang mengalir di bawahnya sungai yang indah. Hafidhu ala talabil ilm. Maka juga Allah memohon Allah jagakan para penuntut ilmu di sini. Hafidhu ala al-adhkar, al-adhkar sabah wa al-adhkar al-masa. Selayaknya juga kalian menjaga daripada
barang siapa yang enggak ada wiritan, kebiasaan zikir, maka sama dengan kirin taukil ukra. Man laysa lahu adab fa huwa dub. Ada lagi yang mengatakan dia apa yang enggak punya adab itu sama dengan dub tau, beruang. Karena sallallahu ta'ala an yukhalliqna bi akhlaqin nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah memberikan kita semua bisa mencontoh akhlak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtadna bi adabihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mendidik kita dengan adabnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaftah 'alaikum wa 'ala an-nisa futuhul 'arifin. Semoga Allah bukakan kepada kalian yang siswa dan siswi yang perempuan di sana juga dengan futuhnya orang-orang arifin keluasan ilmu dan kebenaran. Dan semoga Allah memahamkan kita semua tentang agama kita. Amin. Dan mengajarkan kita takwil tentang Al-Quran. Innahu waliyadzalik walqadir alaih. Allah yang mampu untuk melakukan hal tersebut dan mampu memberikannya kepada kita. La syakka inna majalisukum hadhihi muttasila bi majalis Hadramaut ila an-nabi alaihi salatu wasalam. Jangan kamu ragukan lagi majelismu ini pasti ada ikatan dengan majelis-majelis yang ada di Hadramaut dengan sanad yang ada. Wal mudarrisin alladhi 'indakum darasu 'an asy-syuyukh syaikhun 'an syaikh ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Guru yang mengajar kalian itu juga memiliki sanad dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala al-Habib 'Ali Habsyi abun yatalaqqa 'an abihi wa hakadha fa ya laka min aba'i kiramin wa ajdadi. Ali Al-Habsyi pernah mengatakan dalam syairnya tentang silsilah ilmu ayah, kepada guru, kepada guru, kepada itu adalah silsilah daripada ilmu kepada Nabi Muhammad adalah suatu hal yang mulia. Idan ilmukum wa dirasatukum kulluha muttasila an syaikh ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ilmu yang kalian pelajari, pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari tidak jangan kalian ragukan lagi kecuali ada sambungnya kepada guru-guru, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ala jilusum fi hadzal mahad al mubarak. Maka syukurilah kalian duduk di pondok ini. Wa hafidhu ala awqatikum. Dan jagalah waktu kalian semoga manfaat di dalam. Qala al Imam Syafi'i al waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahasanya waktu itu bagaikan pedang, kalau tidak digunakan dengan baik maka akan memotong dirimu. Wa hafidhu ala kitabati al fawaid wal ma'lumat. Dan paling bagus lagi dalam menuntut ilmu banyak menulis faedah-faedah yang didengarkan dari guru-guru dan maklumat atau penjelasan-penjelasan yang bisa kita ambil manfaatnya harus ditulis. Hatta qalu ma kutiba dar wa ma hufidha dar. Apa yang ditulis itu pasti akan kekal dan apa yang dihafal kadang-kadang hilang terlupa. Jazakumullah khair wa jazak Syekh Syafiq ala istiqbaluhu lana. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada sambutannya khususnya kepada Buya Syafiq dan semua pengurus dari pondok ini. Jazakallah al-mudarrisin wal qa'imin ala hadzal mahad al-mubarak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semoga Allah membalas kebaikannya kepada semua mudarris, ustaz-ustaz, pengajar di pondok ini. Wa kullu man khadama fi hadzal majlis al-mubarak. Dan semua yang berkhidmat di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Wa insyaallah takunana wa lakum fi hadzal makan ziyarat marrat wa karrat. Semoga nanti akan menjadi kita akan terus berziarah silaturahmi dan berulang-ulang kali ke pondok ini insyaallah. Saya baru pertama kali hadir majlis seperti ini datang ke Indonesia filkata dengan jumlah yang banyak seperti ini filadat dari jumlah juga yang hadir dari satu filtertib daripada tertib yang rapi seperti ini. Jazakumullah anna khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan antum dengan sebaik-baiknya balasan. Wala syakka inna hadhihi majalis yafrah minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan lagi majlis yang seperti ini akan menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala man farah bina farahna bu. Sampai Nabi pernah mengatakan siapa yang gembira dengan kami, kami pun akan gembira dengan mereka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Beliau menutup dengan salam kepada Nabi. Terima kasih banyak, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.